Razia pelajar bolos sekolah dilakukan tim Satpol PP Kota Jambi. Puluhan terjaring tengah nongkrong di warung internet dan rental game saat masih jam belajar berlangsung. Para pelajar sekolah menengah pertama yang tengah asik bermain game di warung internet digerebek petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi yang tengah melakukan razia pelajar bolos sekolah pada Selasa 15 November 2022 sekira pukul 9.30 WIB. Razia ini dilakukan menindaklanjuti laporan dari masyarakat akan banyaknya pelajar yang bolos di warung internet dan rental PlayStation saat jam belajar. Para pelajar ini diberi hukuman push up dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Jambi untuk dilakukan pendataan dan juga pembinaan. Total ada 39 pelajar SMA dan 14 pelajar SMP yang terjaring razia ini. Selain mengamankan pelajar, petugas juga memberikan teguran kepada penyedia warnet dan rental PS untuk tidak menerima pelajar saat masih jam sekolah. Atas hal ini, petugas juga memanggil kepala sekolah dan guru serta orang tua yang bersangkutan agar pelajar tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kegiatan ini kita melaksanakan penegakan Perda Nomor 47 tahun 2002 tentang ketertiban umum dan juga kita berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dalam rangka juga penegakan Perda Nomor 14 tahun 2019 tentang penyelenggaraan tertibun dan perlindungan masyarakat, khususnya menyikapi adanya laporan dari orang tua murid, dari masyarakat, banyaknya maraknya anak-anak sekolah yang bolos pada saat jam belajar, yang diindikasikan ada yang di tempat biliar, ada yang di warnet. Dan pada hari ini juga terjaring 39 anak sekolah tingkat SLPA yang sudah kita serahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Dimas Sanjaya, JEK TV melaporkan.